Bagaimana pula cara-cara, tata cara untuk kita ini menggunakan kayu sugi? Lihat kayu sugi yang berada di tangan saya ini. Kayu sugi ini adalah kayu yang memiliki kulit di luarnya. Dan kita memerlukan, kita perlu untuk mengkupas ataupun kita memecahkan kulit di luarnya ini untuk kita mendapatkan dalamnya yang seperti mana rupa berus. Dan perlu kita pecahkan di hujung sahaja seperti mana ini dengan gigi. Baik. Apabila sudah pecah seperti mana ini, kita kupaskan di luarnya ini dengan menggunakan jari ataupun kuku sehingga ianya terbuka seperti mana ini. Dan apabila itulah pun terbuka dan menampakkan dalamnya, kita gemburkan ataupun kita ini leraikan urat-urat di dalam ini sehingga menjadi bentuk seperti mana berus, seperti mana ini. Maka lihat, sudah pun dia gembur ataupun dia telah pun terbuka seperti mana berus yang dapat kita sapukan ataupun gosokkan kepada gigi. Maka bagaimanakah cara untuk kita ini memberus ataupun menggosok gigi kita dengan menggunakan kayu ini, kayu sugi ini? Yang pertamanya, pegang kayu sugi ini dengan seperti mana sunnah Rasulullah, iaitu tiga jari di atas, iaitu jari telunjuk, jari hantu, jari tengah ataupun dan juga jari manis. Yang di bawah pula adalah jari ibu dan juga jari kelingking seperti mana ini. Dan kemudiannya kita gosokkan di atas gigi kita di dalam bentuk kosong ataupun dalam bentuk 8 melintang seperti mana ini. Ini adalah bentuk kosong. Dan juga bentuk 8 melintang seperti mana ini. Dan kayu sugi juga boleh digunakan untuk menggosok gusi kita dan juga menggosok lidah kita. Dan apabila kita telah pun selesai daripada bersugi, eloklah kayu sugi ini janganlah terus dibuang. Perlulah kita ini mengambil air dan rendamkan seperti ini untuk digunakan lagi pada keesokan harinya ataupun pada bila-bila masa yang akan datang. Dan ingat, setelah kita ini membuka kepala ataupun hujung kayu sugi ini, adapun dia punya kulitnya ini, janganlah kita ini buang merata-rata. Utamakan kebersihan, an-nadhafatu minal iman, buang di tempat yang sepatutnya. Dan bersugi disunnahkan kita untuk kita ini membersihkan gigi kita terlebih dahulu. Dan juga bersugi tidak digalakkan menghadap muka orang ataupun sedang kita ini bercakap dan juga bersembang dengan orang lain. Apabila kita bersembang dengan orang lain, simpanlah sugi kita. Dan apabila kita ini bercakap dengan orang lain, berhadapan, bersemuka dengan orang lain, simpanlah sugi kita. Wallahu a'lam, mudah-mudahan mendapat manfaat.